Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tadkir wa ifadata wa istifadah wa hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa tilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idza ra'aytumu alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ya'ni al-qur'ana fa ulaika alladhina sammallahu fahdaruhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidatuna Aisyah, beliau adalah Ummul Mukminin karena beliau adalah salah satu dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Nabi itu disebut dengan Ummul Mukminin. Sayyidatuna Aisyah ini salah satu daripada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Putri dari sahabat beliau Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyiduna Aisyah dijuluki dengan Ummu Abdillah. Sebagaimana kita ketahui, julukan Abu atau Ummu tentunya kepada mereka yang memiliki anak. Adapun Sayyidatuna Aisyah ini tidak memiliki anak dengan pernikahannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi memiliki julukan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Lah dari mana Sayyidatuna Aisyah memiliki putra, sedangkan dengan pernikahannya tidak mendapatkan anak? Karena anak-anak Nabi itu dari Sayyidatuna Khadijah dan juga Mariyatul Qibtiyah. Adapun istri-istri yang lain, Sayyidatuna Aisyah, Juwairiyah, Zainab dan lain sebagainya, tidak memiliki anak. Tapi Sayyidatuna Aisyah memiliki julukan Ummu Abdillah.
Lah siapa Abdullah itu? Abdullah itu adalah keponakannya sendiri. Jadi anak saudari Sayyidatuna Aisyah. Dan anak Sayyidatuna Aisyah memiliki saudara perempuan. Di antaranya Asma. Lah memiliki seorang putra namanya Abdullah. Lah Sayyidatuna Aisyah dijuluki dengan Ummu Abdillah, yaitu keponakannya. Abdullah adalah keponakannya yang sangat dekat dengan Sayyidina Aisyah seperti anak sendiri. Jadi kedekatannya luar biasa dengan Sayyidina Aisyah. Karena kedekatannya yang luar biasa sehingga seperti anak sendiri, lalu Sayyidina Aisyah dijuluki dengan Ummu Abdillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidina Aisyah sebelum hijrah di Mekah. Ketika itu Sayyidina Aisyah berusia 6 atau 7 tahun. Lah pernikahan ini adalah pernikahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah saat itu datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seperti foto atau lukisan kepada Nabi. Lalu Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau menikah dengan seorang perempuan yang di foto ini atau di lukisan ini." Dilihat oleh Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil biro jodoh yang mengetahui banyak anak daripada para sahabat Nabi. Panggil, ditunjukkan sama Rasul. "Tahukah kamu siapa dia?" Katanya, "Ini adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar, sahabatmu." Hanya dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dipanggil, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi putrinya yang bernama Aisyah. Katanya Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, enggak pantas untuk kamu. Kan tidak pantas untukmu. Kenapa? Terpaut jauh usianya. Sayyidina Aisyah antara 6 tahun atau 7 tahun, sedangkan Rasulullah saat itu sudah berusia sekitar 50 tahunan. Terpaut sangat jauh," katanya Sayyidina Abu Bakar, "enggak pantas ya Rasulullah. Enggak cocok. Misalnya ada kakek-kakek nikah dengan umur 14 tahun aja, orang akan mengatakan gimana ini? Tak cocok, tak pantas dan lain sebagainya. Apalagi 6 atau 7 tahun." Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa adanya, "Tak pantas ya Rasulullah, tak cocok." Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Kalau tak cocok, kalau tak pantas, tak mungkin Allah menikahkan aku dengannya di langit dan memerintahkan aku untuk menikahinya di dunia." Sayyidina Abu Bakar tak bisa ngomong. Dengan perkataan itu Sayyidina Abu Bakar tidak bisa berbicara. Hanya dinikahkan. Nikahkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah dalam hal ini, kalau kita mempelajari ilmu nikah di dalam bab fikih, orang tua itu adalah wali. Lah wali itu adalah terbagi dua. Ada wali mujbir, ada wali ghairu mujbir. Perbedaannya wali mujbir itu hanya dua, ayah dan kakek. Ayah dan ayahnya ayah. Tapi kalau ghairu mujbir, ya itu seperti saudara, kakak adiknya, kakak apa masnya si mempelai perempuan atau adiknya si mempelai perempuan, pamannya, itu ghairu mujbir.
Lah apa perbedaannya? Kalau mujbir itu bisa menikahkan tanpa izin. Bisa menikahkan tanpa izin ketika anaknya masih gadis. Dan pernikahannya itu dengan seorang laki-laki yang sebanding. Kafa'ah. Karena nikah itu harus kafa'ah, sebanding. Kalau kita bahas masalah kafa'ahnya panjang. Walhasil intinya anaknya masih gadis dan yang menikahinya itu adalah sebanding dengan si anaknya. Maka boleh wali itu menikahkan tanpa izin anaknya. Tapi umat Islam di akhir zaman ini mindsetnya dirubah, dirusak. Sehingga kalau nikah sekarang ini apa jadi anak? Jadi anaknya milih dewe, orang tua tinggal menikahkan. Ini keliru. Nah, coba sekarang apa yang terjadi? Perceraian banyak. Perceraian banyak. Kenapa? Anaknya milih sendiri. Bukan orang tua yang memantau, yang memerhatikan, yang melihat yang akan dinikahi anaknya tadi itu pantas, cocok atau tidak. Daripada akhlaknya, adabnya, enggak, pokoknya apalagi naudzubillah min dzalik yang dilihat pekerjaan, kekayaan. Pekerjaannya apa? Penghasilannya apa? Lah ini tambah keliru, tambah salah. Mestinya itu yang dicari itu akhlaknya, agamanya. Baru pekerjaan itu kalau memang dibutuhkan. Kalau enggak usah. Kalau anaknya tadi itu akhlaknya baik, agamanya ada, insya Allah walaupun dia belum bekerja, setelah nikah mungkin dia akan bekerja mencarikan nafkah sebagai mana yang ia ketahui bahwa itu adalah kewajibannya. Tapi kalau dia tidak beragama, tidak memiliki akhlak yang baik, tidak tahu, tapi penghasilannya besar, biar tidak apa-apa. Itu merusak keluarga. Misalnya dia adalah keluarga yang baik-baik, akan terputus kebaikan keluarga-keluarganya ini dari ini karena apa? Yang dinikahkan yang putri. Nah, karena itu wali ini menentukan. Rasulullah akan menikahkan putrinya Aisyah. Masih gadis, tak perlu izin, dinikahkan sama Rasulullah. Nikah. Karena Aisyah tak tahu kalau sudah diakadkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah akad nikah pulang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pulang memerintahkan Sayyidina Aisyah untuk ke Rasulullah membawa kurma. Katanya Rasulullah, katanya Sayyidina Abu Bakar, sampaikan wahai Aisyah, jika engkau senang maka mudah-mudahan diberkahi. Yang dimaksud ini bukan kurmanya, tapi Sayyidina Aisyah. Tapi Sayyidina Aisyah memahami perkataan ayahnya ini untuk kurma, bukan untuk dirinya. Datang ke Rasulullah memberikan, disampaikan kata ayahku, jika engkau menyenanginya, mudah-mudahan Allah memberkahinya. Dijawab oleh Rasulullah, aku menyenanginya. Dan Rasulullah tahu yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar adalah putrinya Aisyah. Sedangkan Sayyidina Aisyah tidak tahu yang dimaksud itu dirinya, tidak tahu. Ketika mau pulang dipegang, ketika dipegang Sayyidina Aisyah marah. Kenapa? Haib. Marah Sayyidina Aisyah. Pulang itu orang tuanya Sayyidina Abu Bakar langsung disampaikan, gimana temanmu itu, marah Sayyidina Aisyah. Marah akhirnya setelah mengeluarkan kata-kata, katanya Sayyidina Abu Bakar, aku telah nikahkan kamu dengan dia. Langsung dari panas tinggi menjadi dingin 100%, dingin-ngin ya? Nggak ngamuk, bahkan malu Sayyidina Aisyah. Malu dan bahagia.
Kenapa? Menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tinggal bersama Nabi sana Aisyah ini ketika berusia 9 tahun. Ya, tinggal bersama Nabi di usia 9 tahun. Ketika Rasulullah meninggal, Sayyidah Aisyah masih berusia 18 tahun. Ketika Rasulullah meninggal, Sayyidah Aisyah masih berusia 18 tahun. Meninggal di Madinah pada tahun 56 atau 58. Umurnya kurang lebih saat itu Sayyidah Aisyah 65. Nah, ketika beliau meninggal usianya 65 tahun. Dimakamkan di Baqi pada waktu malam. Dan Sayyidah Aisyah ini paling dicintai istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling afdal selain Sayyidah Khadijah. Selain Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah bisa dikatakan Sayyidah Aisyah yang paling afdal dan paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi meninggalnya Rasulullah ketika waktu gilirnya Nabi dengan di Sayyidah Aisyah, bahkan liurnya atau ludahnya Sayyidah Aisyah ya, itu bergabung dengan ludahnya Rasulullah di akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena siwak. Ya, karena siwak yang diminta oleh Rasulullah ketika nazak. Sehingga Sayyidah Aisyah melenturkan siwaknya tadi itu agar tidak sakit ya, dengan liurnya kemudian dimasukkan di mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah ini termasuk paling di antara yang paling afghah perempuan, paling mengerti ilmu Al-Qur'an, hadis, fikih di kalangan perempuan masa itu. Bahkan tidak sedikit para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Dan juga beliau di antara sahabat Nabi atau orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih daripada 1000 ya, di antara orang yang lebih daripada 1000 meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum," jika kalian melihat. Melihat apa? Alladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu. Melihat orang-orang yang mengikuti, yang menjalankan matasyabah minhu, yang mutasyabih, artinya sesuatu yang tidak jelas, yang tidak ia pahami, yang ditakwil olehnya atau ditafsirkan olehnya dengan pikirannya, dengan logikanya. Jadi dia mengikuti sesuatu yang sebetulnya dia sendiri tidak mengetahui ini boleh atau tidak, benar atau salah, dia nggak tahu. Tapi dia mengikuti, dia menjalankan, melaksanakannya. Lah mengikuti ini dari apa? Dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu ayatnya dibagi dua secara global. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Kalau muhkamat itu jelas, jelas hukumnya, jelas setiap orang yang mempelajari bisa mengetahui artinya, maksudnya, tujuannya. Itu yang muhkamat. Jadi kalau muhkamat ini jelas sudah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, ini dianjurkan, ini tidak dianjurkan. Siapapun yang mempelajarinya bisa memahaminya. Tapi kalau mutasyabihat, yang kedua, mutasyabihat. Ini mutasyabihat ini ada dua, terbagi dua. Apa mutasyabihat ini ada dua perbedaan antara ulama. Sebagian mengatakan mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang tidak difahami kecuali Allah. Tidak difahami kecuali oleh Allah. Jadi hanya Allah yang tahu. Dan juga ar-rasikhuna fil ilm. Orang yang mantap
yang sempurna di dalam pengetahuan ilmunya. Yang mengetahui hanya Allah dan orang-orang yang rasikh fil ilm. Rasikh itu adalah orang yang benar-benar mentahkik, benar-benar memahami ilmu. Jadi bukan sekedarnya, bukan seadanya, tapi dia benar-benar matang di dalam memahaminya. Itu ar-rasikh fil ilm. Lah tandanya orang yang rasikh fil ilm itu ada empat. Tidak dikatakan rasikh fil ilm kecuali ada empat hal di dalam dirinya. Yang bertakwa, yang pertama takwa bainahu wa bainallah. Jadi dia adalah orang yang bertakwa. Fisirri wal alam, zahir batin, bertakwa dia. Dia orang yang alim, kemudian amin mengamalkan ilmunya, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi takwa dilakukan olehnya sekalipun tidak dilihat oleh siapapun, tidak diketahui oleh siapapun, tetap dia jalankan. Apa yang diperintahkan tetap dia menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua, tawadhu bainahu wa bainal khalq. Dia adalah orang yang merendah hati. Sekalipun ia banyak ilmu, sekalipun mungkin banyak amal, kebaikan, ketaatan, ibadah yang dia lakukan, tapi dia menganggap dirinya orang yang sedikit dari kebaikan, ketaatan, ibadah, atau bahkan menganggap dirinya bukan orang yang berilmu, yang tidak memiliki ilmu. Tawadhu dia menganggap yang lain lebih mulia, lebih afdol, lebih utama daripada dirinya, sekalipun dia berada di dalam kesempurnaan. Yang ketiga, az-zuhud bainahu wa bainad dunia. Dia bukan pecinta dunia. Tidak ada dalam hatinya sedikit pun, setitik pun cinta dunia. Yang keempat, al-mujahadah bainahu wa bainafsih. Dia selalu melawan dirinya, tidak mengikuti nafsu dan syahwatnya, selalu menentang, selalu melawan. Nah, ketika empat ini terkumpul di dalam diri seseorang yang memiliki ilmu, maka dia dikatakan orang yang rasikh fil ilm. Rasikh fil ilm dengan empat hal ini baru rasul. Dan itu yang pertama. Jadi ayat yang mutasyabihat itu diketahui oleh Allah dan dipahami oleh orang-orang yang rasikh fil ilm. Tapi ada yang mengatakan ayat mutasyabihat itu tidak diketahui kecuali oleh Allah. Tidak diketahui kecuali oleh Allah. Hanya Allah. Adapun orang yang rasikh fil ilm, yang matang dalam ilmu, dia hanya bisa mengatakan aman nabi, aku beriman dengan ayat ini. Dia hanya beriman, tidak memahami, tapi dia beriman. Nah, beriman tidak melakukan. Jadi bedanya antara ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat itu diimani dan diamalkan, tapi kalau mutasyabihat hanya diimani tidak diamalkan. Kenapa? Tidak diketahui kecuali oleh Allah. Nah, dicontohkan ayat mutasyabihat itu seperti alif lam mim kaf ya ain shad dan yang lain sebagainya. Itu seperti ayat mutasyabihat. Apa artinya? Enggak ada yang tahu. Makanya kalau kita belajar dalam tafsir Jalalain, ketika di alif lam mim, di situ ditulis Allahu a'lam bimuradih, Allah yang lebih mengetahui dengan maksudnya.
Begitu juga alif lam ra, alif lam mim ra, dan yang lain sebagainya. Paham ini ya? Jadi ada dua, secara global ayat dibagi dua, muhkamat dan mutasyadd. Ya, kalau muhkamat itu jelas, siapapun yang mempelajari bisa memahami, dan ayat muhkamat ini wajib diimani dan diamalkan. Adapun mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak difahami kecuali atau yang tidak diketahui kecuali oleh Allah maksudnya, dan orang-orang yang rasifil alim. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ayat mutasyabihat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lainnya. Lah, karena mutasyabihat ini tidak diketahui kecuali oleh Allah atau orang yang rasikh fil ilm. Lah kalau ada orang yang tidak rasikh fil ilm kemudian menjalankan melaksanakan ayat mutasyabihat dengan mentafsirkan ayat tersebut dengan logikanya menurut nafsunya atau syahwatnya, maka pasti dia adalah orang yang sesat. Pasti dia adalah orang yang salah. Pasti dia adalah orang yang merusak, yang menginginkan terjadi kegaduhan, fitnah. Pasti. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian melihat orang-orang seperti itu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, itulah orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Fahdharu, jauhi mereka, hindari mereka, jangan dekati. Lah apa yang disebut oleh Allah dalam ayat Al-Quran? Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba min ayatin muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Huwallazi, dialah Allah yang menurunkan atasmu Nabi Muhammad Al-Kitab Al-Qur'an. Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Minhu, dari Al-Qur'an, ayatun muhkamat. Ayat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Wa ukhra hunna umul kitab. Ayat muhkamat itu adalah umul kitab. Jadi asalnya, aslinya, pokoknya, intinya. Wa ukhra mutasyabihat. Dan yang lain atau ada dari ayat Al-Qur'an itu yang mutasyabihat. Seperti yang kita jelaskan tadi, apa yang dimaksud oleh mutasyabihat? Fa'amal ladzina fi qulubihim zaghun, maka adapun mereka yang terdapat di dalam hatinya zaghun, yaitu kecondongan kepada batil, ketertarikan kepada yang salah. Mereka yang ada ketertarikan, ada kecondongan dalam kebatilan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka dia pasti akan mengikuti, melaksanakan ma tasyabaha minhu, ayat yang mutasyabih dalam Al-Qur'an. Apa yang diinginkan orang tersebut? Ibtira'al fitnah wa ibtira'at ta'wil. Dia menginginkan terjadinya fitnah, kegaduhan, mau gak mau. Kenapa? Menyalahi yang ada, menyalahi yang ditetapkan. Akhirnya apa? Timbul kegaduhan, mau gak mau, itu pasti. Wabtiru'at ta'wili. Dan dia ingin mentafsirkan ayat tersebut. Padahal bukan kapasitasnya. Misalnya dia bukan orang yang rasikh fil ilm, menurut perbedaan bahwa orang yang rasikh fil ilm itu bisa mengetahui ayat mutasyabihat. Atau yang dikatakan bahwa tidak diketahui ayat mutasyabihat maksudnya kecuali oleh Allah. Berarti dia mentafsirkan dengan apa? Dengan logikanya, dengan pikirannya, dengan nafsunya, dengan syahwatnya. Tidak ta'wil, ingin mentafsirkan sesuatu yang tidak dikatakan. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui ta'wil, tafsir, pemahaman daripada ayat itu, ayat mutasyabihat, illallah, kecuali
Allah warasikhuna fil ilm. Wow, di sini di dalam kata-kata warasikhuna fil ilm ini ada dua. Ada yang mengatakan itu adalah wow atof. Kalau wow atof berarti seperti pendapat yang pertama, ya, yang mengetahui Allah takwil tentang ayat mutasyabihat dan juga orang ar-rasikhuna fil ilm. Tapi ada yang mengatakan pendapat yang kedua, wawunya itu adalah wawu istiqnafiyah. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wes, belum titik. Tidak mengetahui maksud tujuan daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Terus warasikhuna itu perkataan baru. Warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih. Mereka orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yang matang dalam keilmuan, mereka hanya bisa berkata apa? Amanna bihi, kami beriman dengan ayat mutasyabihat. Jadi beriman walaupun tidak mengetahui, tidak memahami, tapi beriman dengan dengannya. Dan mereka mengatakan kullu min 'indi rabbina, semua ayat itu baik yang muhkamat atau mutasyabihat daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami. Wa madzakaru illa ulul albab. Lah, orang yang mengikuti itu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita jauhi. Kenapa? Dia melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Sehingga diperintahkan oleh Rasulullah, fahdharuhum, hindari mereka. Jangan kumpuli mereka. Karena mereka itu termasuk yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Di akhir zaman itu akan muncul, akan datang dajjalun. Dajjal-dajjal. Bukan dajjal yang ketuanya. Ini masih anak buahnya ini, bawahannya dajjalun, kadzabun. Mereka semuanya pendusta, pembohong. Pendusta dan pembohong. Kenapa? Yuhadditsunakum minal hadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka akan menyampaikan kepada kalian daripada hadis, yaitu ayat Al-Qur'an, pemahaman, pengertian yang kalian tidak pernah mendengarkannya, baik kalian ataupun orang tua kalian. Jadi nggak pernah ada di kitab-kitab sebelumnya, dan juga tidak pernah disampaikan oleh ulama-ulama besar sebelumnya. Lah, berarti yang disampaikan ini hal yang baru, pemahaman yang mereka munculkan, yang mereka timbulkan dari diri mereka. Sedangkan mereka adalah orang yang kurang matang dalam ilmu. Kurang matang. Sehingga apa? Mereka mentafsirkan apapun semaunya. Dan itu terjadi. Ya? Terjadi. Pak iya, aku malu, mati hati kamu kepada mereka, dan hati-hati mereka juga. Kenapa? Dapat menyesatkan dan merusak manusia itu. Hati-hati mengikuti ayat mutasyabihat. Karena itu ayat Al-Qur'an secara keseluruhan kita tidak boleh mentafsirkannya kecuali kita benar-benar memahami bahasa Arab, baik itu ilmunya dan yang lain sebagainya. Karena kalau kita mentafsiri semau kita, bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fasara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan minannar." Siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan akal logikanya mereka atau tanpa didasari dengan ilmu, falyatabawwa maq'adahu minannar, berarti dia pesan salah satu tempat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai ayat mutasyabihat ia tafsiri, sedangkan sudah dinas oleh Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi dia berusaha untuk, ini jelas melakukan kesalahan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.